banyak ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa, suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha, demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar. Demi Allah, biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngarji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti itu. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu, ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Maka ibu, jangan ki keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang dilindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami kita. Jangan